Memang tua. Memang because tua. Because actually pentadbir-pentadbir negara kita, ya, tidak bukanlah kita salah orang tua. Orang tua tu bagus pengalaman. Ya, memang betul, memang sebab betul. Saya 47 tahun, saya paling tua sekali dalam ni. Sebab masalahnya idea dan juga pelaksanaan tu harus dimudahkan. Macam itulah ya. Memang betul. Tetapi jika seorang pentadbir, I mean jika semua pentadbir-pentadbir negara kita semua daripada golongan yang tua, memang susah sedikit untuk mereka to adapt because mereka tidak, they are not involved in the globalisasi and they are not involved in, like, you know, the technology, the working technology. So saya rasa that, you know, to actually modernize and to attract the young people untuk mengundi, we have to have at least some young leaders that can represent golongan belia di negara kita. Dan saya rasa bila kita tengok sokongan baru, muka-muka baru, muka-muka muda tu ramai dan saya rasa ini rasa teruja orang untuk mengundi saya rasa demokrasi itu akan dan boleh relate. Kita ada satu minit lagi sebelum kita berehat satu minit kita tanya pelajar. Kita ada bersama kita ialah saudara Muhammad Adib Hatim, bila oleh Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Islam Terbangsa. Orang muda selalu kena bantai, orang muda akta lah apa sebagainya. Cerita. Okey, terima kasih saudara Suhaimi. Actually dalam konsep demokrasi itu sendiri, kalau kita dapat lihat pada sistem pilihan raya pada hari ini seperti mana saudara Suhaimi katakan tadi, daripada 10.9 juta pendaftar yang berdaftar, ada dalam lebih kurang 4.9 juta yang tidak berdaftar. Yang layak mendaftar tapi tidak mendaftar. Dan 70% adalah terdiri daripada golongan belia yang berumur daripada 21 ke 35 tahun. Dan kita dapat lihat kebanyakan daripada mereka ini adalah golongan belia ataupun mahasiswa yang menuntut di IPT. Senario ini adalah jelas membuktikan bahawa mahasiswa dibutakan dengan demokrasi atau politik itu sendiri. Okey, jawab tu semua mahasiswa-mahasiswa yang ada dalam studio ini. Kita berhenti rehat, bila kembali nanti kita ada lagi satu. Kita ada juga yang di-Petua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM. Jawab engkau cerita ini, kita berehat sebentar.